Halo, saya Audrey dari Aalaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan total body workout yang dimix sedikit pakai dumbbell. Saya punya dumbbell 1 kg, jadi nggak terlalu berat. Ya, atau kalian bisa pakai botol air mineral yang diisi, yang 600 ml. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai dari berdiri. Saya akan mulai dari belakang matras. Oke. Buka kaki kalian sedikit lebih lebar dari kepala telapak tangan, kira-kira sebesar hips. Pegang dumbbellnya dan kita mulai dengan squat. Inhale. Hips ke belakang, dada ke depan. Keep that abdominals active, guys. And then breathe out. Kamu harus tetap tahan abdominalsnya. And inhale. Inhale, hips ke belakang, chest ke depan, and exhale. Dua lagi, two more. Last one. And okay, now inhale, squat. Tangannya ikut dengan hips, hips ke belakang, chest ke depan. Kita stay di sini, buat triceps. Tekuk elbownya, lurus lagi. Bend, straight. And inhale, exhale. Abdominals active. Kali lagi. Nah, ini kembali ke posisi berdiri kita. Now, inhale. Seperti tadi, chest ke depan, hips ke belakang, abdominals aktif, bawa tangan dekat ke hips, tekuk. Saya akan mulai dari kaki kiri. Slide kaki kiri kalian ke belakang. Berat badannya pindah ke kaki kanan. Point the toes. Tangan kanan lurus ke depan. Now, palm telapak tangan kalian menghadap ke bawah. Tarik kaki. Telapak tangan kembali menghadap ke langit-langit. Ini basically gerakan seperti kalian sedang menonjok sesuatu. Reach your hands dan reach dengan kaki kalian. Dua lagi. Okay. Taruh telapak kaki kalian di bawah. Turunkan tangannya dua-duanya. Set up ke lunges position. Badan tegap ke arah langit-langit. Now, badan kalian harus tetap ada di tengah. Jadi jangan bawa terlalu ke depan. Ya, tetap di tengah. Mundurkan sedikit lagi kakinya. Tekuk. Lutut depan, 90 derajat. Empat lagi. Dua kali lagi. Sedikit ke depan, tarik lagi kakinya dan berdiri tegap, turunkan tangannya. Kita akan lakukan sisi sebelahnya. Saya akan maju sedikit supaya saya tetap di tengah. Oke, okay. Ready? Inhale dan kaki kanan.
stretch out. 3 lagi. Sisi lunges, tangan turun ke bawah, hips kalian tetap menghadap ke depan, kok kalau rasanya kurang jauh kalian boleh jauhkan lagi kaki yang belakang. Lagi. Sekali terakhir. Tepuk. Kalau maju ke depan. Slide in. Berdiri menghadap kamera. Sekarang kaki kalian heelsnya rapat seperti huruf V, seperti ini ya. Berdiri tegak, jinjit, squat, arms to T. Kiri, baru turunkan heels-nya. Heels up, squat, arms to T. Lebar kaki kalian, lebih lebar dari pundak. Putar hipsnya ke arah luar, jadi ada external rotation di hips. Knees kalian menghadap ke luar. Di depan. Squat. Turun. Tetap usahakan badan kalian tetap lurus tinggi karena langit-langit. Pindahkan berat sedikit ke kanan, lalu ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Now, semakin lama semakin jauh. Kaki kanan, badan yang diagonal. Yang sedikit di tengah, pindah ke kanan dan ke kiri. Kita akan lakukan ke sisi kiri. Careful, hati-hati. Diri tegak, tutup kaki. Oke, kita taruh dulu dumbbellsnya. Jangan jauh-jauh dari kamu. Biarkan di samping matras.
matras. Posisi kaki alignment position. Jadi telapak kakinya sebisa mungkin rapat menempel satu sama lain. Oke. Duduk tegap, find your sitting bone. Ke atas. Biarkan pundak perlahan-lahan turun menjauh dari telinga. Dan setiap perlahan nafas, biarkan pundak kalian secara natural turun menjauh dari telinga. That's it. Ke kiri. Chestnya tetap terbuka. Masukkan tulang ekor. Scoop the abdominals. Abdominalsnya aktif. Dadanya menghadap ke bawah. Perlahan-lahan dalam posisi masih rotasi. Duduk tegak lagi. Kembali ke tengah. Ke sisi kiri, rotasi, scoop abdominals, seperti kalian memeluk bola dengan perut kalian, bola kecil. Kali terakhir, setiap sisi. Kanan. Tangan yang di atas tetap di samping telinga. Sitting bone tetap ada di matras. Oke. Ditekuk. Atas matras. Jangan lupa sitting bone. Depan. Inhale, exhale, tabur. Seperti peluk bola, pakai perut, bola kecil. Lihat ke belakang, sampai ke chest lift. Bawa tangan ke samping telinga. Tarik sedikit lebih jauh dari samping telinga tanpa menurunkan dada. Inhale, exhale. Sampai ke chest lift. Tangan. Buka dadanya. Lift. Tangan di samping telinga. Bawah hijau. Satu kali terakhir. Exhale.
Oke, sekarang kita tambah rotasi. Tarik napas, inhale. Exhale. Tilt dulu sedikit ke belakang. Pindahkan berat badannya ke tailbone. Lalu dari pinggang. Chest lift. Buka tangannya. Kembali ke depan. Sisi sebelahnya. Exhale. Tailbone, tarik dari pinggang, kalian boleh hanya taruh heels di atas matras seperti ini ya. Rasakan tulang mengikat kalian juga bergerak. Kali lagi setiap sisi. Putar. Turun semakin rendah. Sisi sebelah kiri touchdown di mat. Baru sisi kanan ikut waktu kamu kembali ke tengah. Satu lagi. Way down. Bawa heels kamu lebih dekat ke bokong. Pick up. Tailbone. Rasakan lower back semakin turun ke dekat matras. Hands straight. Glutes. Bawa leg hipsnya ke atas. Inhale. Exhale. Sedikit bokong kalian, dorong sedikit lagi hips ya ke arah langit-langit. Inhale, exhale. Satu kasih.
kita akan melakukan pelvic curl dengan hip stroke. Masuk tailbone. Dorong bokong kalian ke atas. Dominasi aktif, hamstring aktif. Squeeze bokong sedikit. Lalu lepaskan bokong sebelah kiri. Biar dia seperti turun ke arah matras. Biar pinggang kalian ikut dengan rotasi. Usahakan knees-nya tetap sejajar satu sama lain. Turun. Sisi kiri duluan menyentuh matras. Baru taruh sisi kanan. Baru panjangkan tailbone. Exhale. Sekarang bokong kanan. Biarkan badan kalian twist dari pinggang. Panjangkan lagi tulang ekor, kembali di tengah. Kita lakukan satu kali lagi setiap sisi. Chest lift, all the way up. Lehernya jangan jatuh, tetap in line dengan spine. Tiga kali lagi. Bayangkan seperti kamu sedang mendorong tailbone ke arah heels. Last one, inhale, chest up, okay, back to chest lift, stay in chest lift, angkat satu kaki ke langit-langit, lapak tangan menghadap ke bawah, kita akan melakukan 100, dengan scissor leg. Kita
kita ganti setiap exhale. Oke? Okay? Inhale and exhale pop. Out. 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 Ambil kaki yang di atas, bawa dadamu sedikit lebih naik, tarik kaki sedikit lebih dekat ke dada, kaki yang di bawah lurus, reach out, ganti, kedua kaki naik. Tekuk chest down, duduk sebentar lututnya, kita akan circle hipsnya sedikit, dua lagi, first. Arms to T. Spine twist supine. Inhale ke arah saya. Kamu buat bawa kakinya kembali ke tengah. Setiap sisi, inhale. Oke, sekarang kita akan stretch glutes. Saya taruh kaki kanan di atas kaki kiri, flex. Just breathe. Inhale and exhale. Kaki lagi. Feels good, kan? Yeah. Terakhir, oke,
Okay. Kaki kembali ke tabletop. Dan lutut kalian. Chest up. Maju sedikit. Stay di posisi roll like a ball. Inhale. Stay sebentar. Periksa pundak kamu. Naturally pundaknya jauh dari telinga. Jangan biarkan seperti ini ya. Oke. Empat kali lagi. Satu kali terakhir. Dan stay di posisi ini. Seperti kalian menarik kaki masuk ke dalam perut, ya. Inhale. Exhale. Peluk bolanya di depan perut. Dua kali lagi. Kakinya di matras, buka selebar matras, lurus. Kita akan melakukan spine stretch, duduk tegak, cari sitting bone, tangan lurus ke depan, inhale and exhale. Exhale, tailbone, scoop up your heels in. Terakhir. Tetap duduk tegak. Satukan kedua kaki. Buka tangan ke T position. Spine twist. Double breath. Twist to me. Inhale. Open like rocker. Okay. Now, kalau kita rock ke belakang, lalu tidak bisa kembali ke posisi duduk, just keep rocking. Okay? Scoop the abdominals in. Rasakan seperti kalian menarik kaki masuk ke dalam abdominals. Ya, oke. Now chest, busungkan dada. Duduk. Flat back. Crouch chest. Inhale.
chest, lower back. Dua kali lagi. Sekarang ambil lagi dumbbellsnya, satu aja, berbaring menyamping on your elbow, kakinya ditekuk, bawa sedikit heelsnya ke arah belakang, elbow ada di bawah pundak, angkat dumbbellnya ke arah langit-langit. Now inhale, twist, dada menghadap ke arah lengan kalian, and then angkat hipsnya, twist, and hips up, dumbbell ke arah langit-langit, exhale waktu twist. Inhale. Pakai obliques. Pakai lats. Dorong hipsnya ke atas. Dumbbellnya. Sekarang kaki yang atas lurus, kaki yang bawah tetap ditekuk. Bring the dumbbell up lagi. Kaki naik. Oh, tarik kaki ke belakang, pakai bokong. Tangan ke depan. Sekarang arah baliknya. Kaki ke depan. Tangan ke belakang, sedikit saja, jangan terlalu jauh. Open the chest. Terakhir, kembali ke tengah, hey. Twist, chest menghadap ke lengan. Inhale, dumbbell up, hips up. Dua lagi guys. Okay. Now. Ke atas lurus. Posisi badan kalian tidak slouching ke bawah seperti ini. Pakai obliques-nya, pakai lats-nya, ya.
Hands up, legs up. Kaki ke belakang, tangan ke depan. Exhale. 3 kali lagi. Kali terakhir. And the chest. Kembali ke tengah. Okay. Lay on your belly. Kita akan pakai dua-duanya, dumbbellnya. Tangan lurus ke depan. Lurus ke depan. Telapak tangan ada di atas dumbbell. Agak di ujung telapak tangan. Jadi di dekat wrist ini. Ya, bagian ini letakkan di atas dumbbell. Okay. Lurus. Boleh dibuka sedikit lebih lebar, selebar pundak. Now, inhale. Bayangkan seperti menarik masuk tangan ke dalam belikat. Lalu, gunakan dumbbell, tekan sedikit. Bawa naik dada. And exhale. Sedikit lagi dumbbellnya. Inhale. Tarik masuk tangan ke dalam lengan. And exhale. Inhale. Tarik ke dalam lengan. Konek dadanya. Tekan dumbbellnya ke arah matras. Dua lagi, inhale. Tangan masuk ke dalam lengan. Chest up. Oke, now dumbbellnya di kiri dan kanan, tangan kalian ke posisi T, di position, posisi dumbbell ada di telapak tangan bagian bawah, seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, now sekali lagi inhale, seperti kalian menarik masuk tangan ke tengah-tengah. Arah belikat ke tengah, ke arah spa. Exhale. And inhale. Lalu bawa naik dadanya. And exhale. Inhale. Lalu masuk tangan ke arah belikat. Lalu dekatkan pelikat ke arah spine. Bawa naik dada. Tiga kali lagi, inhale. Satu kali terakhir, inhale.
Kita ke child pose. Pakai dumbbellnya, taruh di tangan kalian. Roll dumbbellnya ke depan. Luruskan punggung. Panjangkan spine. Exhale. Tarik masuk tailbone. Scoop the abdominals in. And then inhale. Roll lagi dumbbellnya ke depan. And exhale. Dua kali lagi, inhale. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. Oke, dua gerakan terakhir guys. All four position. Letakkan dumbbell di depan kalian. Up the toes. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Lurus. Dumbbell dengan tangan kiri. Kaki kanan. Kali lagi, arms to T, tangan kiri kalian ke T. Turun kaki kanan. Kembali ke all four position. Ganti kaki. Misalkan kaki kiri. Point. Ambil dumbbell dengan tangan kanan. Kaki kiri naik. Buka tangan kalian. Tangan kanan kalian angkat dumbbellsnya ke T position. Kita tutup dengan cat stretch. That's all. And inhale. Exhale. Round the spine. Tarik masuk tailbone. And inhale. And exhale. Kali lagi. Inhale. Satu kali terakhir. And inhale. Back to neutral position. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.